Apalagi, aku sudah katakan pada teman kecilmu ini kalau aku tidak mau bayar. Pizza ini sudah datang. Dia berubah pikiran. Tentu saja, dia habiskan satu suapan. Tidak pakai minuman. Tidak pakai minum. Kesalahan yang aku buat adalah menyia-nyiakan hidupku di Krusty Krab GD. Aku rasa mati itu lebih enak. Bagus untuk jiwamu. Oh, yang benar saja. Aku tidak punya jiwa. Oh, betul-betul hari yang indah. Dan disinilah aku, terjebak dalam penjara kolesterol yang tinggi. Lihat gantung mataku ini! Gantung mataku punya satu mata! Harus menyakitiku atau aku yang menyakitimu? Ya, baiklah. Jangan ditahan, SpongeBob. Biar aku merasakannya. Kau harus ingat, Squidward. Ini akan menyakitiku lebih dari dia menyakitimu. Kau ada apa dengan SpongeBob? Dan apa pula itu? Rumah siapa itu? Hei, apa kabar? Itulah yang ku tunggu-tunggu. Aku akan bersantai meskipun itu akan membunuhku. Yang aku inginkan adalah hidup di dunia ini di mana aku bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Apa itu sangat sulit untuk diminta? Ya, kalian berhasil merebut kesempatan seseorang untuk berbahagia lalu menghancurkannya sampai hancur sekecil-kecilnya. Aku kira aku sungguh seorang pecundang. Jangan pikirkan soal pertunjukan besok. Aku hanya bisa berkata terima kasih. Terima kasih atas ulah kalian. Tunggu, jangan pergi. Tunggu, itu kan cuma bercanda. Kenapa setiap kali aku ingin bersenang-senang, selalu saja salah? Hanya aku, diriku, dan rumah kesayanganku. Tak ada yang senyaman kursi tua untuk bersantai dari hari yang melelahkan. Tenang dan merenungi waktu untuk diriku.